Kita ke wisata Jagir, woy. Karena ini tutup, baratnya ada dua kalau nggak salah, Jagir dan apa itu? Kok lupa aku. Sungai itu loh, Kali Benda. Oh ini loh. Oh ya ini roda dua. Ini kan roda dua. Parkir roda dua, lenti. Ntar, oh kayak Jagir. Ini wisata Jagir. Kita parkir di sini, bro. Ini hak cipta aku, bro. Bayar no. Bahaya kok enek lagu-lagu ini gitu ya, kena hak cipta gue lor. Oke, jadi ini dia air terjun Jagir. Dulu saya sering kesini. Jadi air terjun Jagir itu berada di dusun Kampung Anyar, bro, Desa Taman Suruh, Kecamatan Glegah. Jika air terjun tidak bisa diakses dengan mudah, dekat pusat kota, jaraknya 15-13. Oke teman-teman, kita ngomong gini biar nggak kena hak cipta, ada musik-musik. Harga tiket cuma 5.000. Ini ada musola, bukan, WC ya. Apa? Jam, sekarang jam 10:30, bu. 10:30. Nggih. Siap, lewu. Nanti kok harus bayar. Ya, padahal ambil HP lho wong-wong e. HP ini enek jame apa piye? Terus pengen tekok iku mau. Lur. Iceng. Jadi dulu kesini itu jembatannya masih baru, bro. Mana jembatannya? Di bawah sono. Kita mau kocah. Itu dia jembatannya sudah mulai memudar ternyata, lur. Kesel juga ya. Ini ada dua jalan, ini dan ini. Ini turunnya ini lewat sini. Tidak oleh tadi. Iya coy, gilu-gilu. Soalnya lama banget ini. Loh, gak ketok rek. Anjay, ada warung. Jadi beberapa waktu yang lalu di sini ada pembangunan tapi siap tidak dilanjutkan ini. Kalau nggak salah rusak dah. Ini ada WC, ini perwesian lur. Kita harus ngoco karena ada koco toilet ini. Wow. Kita lihat toilet-toiletnya di sini ada apa ya. Oh, kaget. Jadi ada pembakaran ini. Oh. Yoke melu aku tenyil. Oh, aku ngeksplor air dari sungai, mungkin dari atas sana dibawa sini. Oh. Ini pembakaran, bro. Hati-hati, banyak beling.
mungkin para orang-orang belum pernah ke sini ya. Ini ada sebuah batu. Wah. Oh, iki lho yang bunyinya prisit-prisit itu. Kayaknya air PDAM iki. Ayo. Penyapor ini. Nanti masuk. Kita masih bersama bocil. Bocah healing. Airnya jernih lho, di sini kita nyilem-nyilem kok. Ini dulu baru aku kesini, sekarang udah sekarang ya. Kok kerotok-kerotok? Ayuh, wadem. Asli toh, bisa diminum kapanpun, kapan saja. Banyak warung di atas sungai. Air terjunnya itu ada dua. Dua ada tiga, ada yang satu, dua, dan ini. Mungkin buat sinematik, aku bingung loh kalau datang ke tempat seperti ini buat sinematik atau enggak. Kalau sinematik bagus di sini ya, cuma ngeditnya itu agak rumit, ribet, ambil sana ambil sini, jadi enggak apa enggak. Nanti kita masuk air. Oke, kita jalan-jalan bentar. Ini minggu, tak ramai. Betulnya gini, betulnya gini apa nih kano? Bismillah. Itu bocilnya kagum juga. Tuh, ada dua lah. Kayaknya gue buat sinematik aja dah habis ini. Tapi sebelumnya tak, ini dulu. Aku mau jalan-jalan explore sama dulu. Habis itu aku buat sinematikan. Ayo tel model. Siap, 1, 2, 3. Entah. Ini lho, kocok kemari. Woi, kita nyelam. Perjuangan tukang foto lho. Iya, ada. Ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke lor, kita menjelajah sedikit. Wih, aku mau ke batu itu. Jalannya sini. Kita nggak bisa maju ya, soalnya rumput sekali di sini teman-teman. Aku mau nyilem tapi nanti aja. Aku mau nyilem dulu tuh. Kalau buat sinematiknya kayaknya nggak jadi, atau aku tuh nanti ngambil ini aja dari ini. Spot potongan-potongan dari apa? Video ini aja. Thank you.
baru ngamen-ngamen. Di sini ada sebuah ikan loh. Oke teman-teman, jadi videonya ini kita nggak bisa buat sinematik ternyata soalnya sudah mulai rame ini hari Minggu. Kalau kita kesini hari Jumat pasti sepi, dijamin dah. Ini udah banyak bule barang itu, bule. Tadi kita kesini itu agak sepi, enak buat video. Tapi sekarang udah rame kayak gini, jadi ya gimana. Oke lor, jangan lupa subscribe pokoknya. Next video kita mau kemana lagi? Silahkan komen.